di hari Selasa ini, tanggal 17 November, jam 7 pagi tentunya masih ceria semuanya, masih semangat semuanya untuk belajar pada pagi hari ini. Masih semangat apa tidak? Semangat! Harus semangat untuk menjadi sukses. Nah, anak-anak sekalian, karena ini musim pandemi, maka kita harus rajin-rajin menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Cuci tangan, memakai sabun. Kita kemarin belajar tentang perubahan wujud benda.
Yang kelima, setelah mengamati teknik melipat baju, siswa dapat memilih teknik melipat baju dengan tepat. Yang keenam, setelah mempraktikkan teknik melipat baju, siswa dapat mendesain beberapa macam teknik melipat baju dengan tepat. Itu tadi 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Pak Adi punya tebakan buat anak-anak sekalian. Pak Adi mempunyai suatu benda yang Pak Adi sembunyikan di dalam wadah yang Pak Adi bawa ini. Nah, Pak Adi nanti kasih 3 clue buat kalian untuk menebaknya. Clue yang pertama, benda ini ada di dapur. Ya, Bibi? Gula. Gula? Belum. Beras? Beras? Belum. Clue yang kedua. Clue yang kedua, benda ini berwarna putih. Ya? Gula. Gula bukan. Tepung. Tepung bukan. Clue yang ketiga, benda ini ada di setiap masakan. Yang tidak memiliki banyak sungai, contohnya di pantai utara Pulau
ini ya ada letak petaknya tambah. Karena di dalam petak tambah terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambah dalam dibuat, lalu diisi dengan air laut tadi-tadi dengan kedalaman tertentu. Air laut dari tengah sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, air laut yang di dalam tambah ini akan terkena sinar matahari. Nah, dari sinar matahari itu air laut akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam tadi. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Nah, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun dan tidak bagus lagi. Nah, ini ternyata lama ya pembuatan garam ini ya, menunggu 210 hari supaya sampai penuh hari-hari tambak yang dibuat tadi. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual di pabrik untuk ditambah zat iodium ya, dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi tentang video tentang proses pembuatan garam. Setelah anak-anak menyimak dan mengamati tadi, ada yang ditanyakan anak-anak? Yang ditanyakan, silakan angkat tangan yang bertanya tentang video tersebut. Ya, ada. Kenapa garam ditambahkan zat iodium? Ada yang tahu jawabannya mana? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Kenapa Pak garam ditambahkan zat iodiumnya? Karena zat iodium itu sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Manfaatnya apa saja? Di antaranya yaitu zat iodium dapat mencegah penyakit gonorrhea. Zat iodium juga sangat bermanfaat buat pertumbuhan kecerdasan anak. Nah, akan tetapi meskipun banyak manfaatnya, kita harus mengkonsumsi zat iodium secara tepat ukurannya. Tidak boleh berlebihan. Maka mana anak? Ada yang tanyakan lagi? Ya, kalau tidak Pak Adi sekarang yang bertanya. Nah, dari video tersebut, langkah-langkah pertama dalam proses pembuatan garam apa tadi anak-anak? Ya Bibi? Yang keras Bibi? Pertama membuat petak-petak tambah. Yang kedua? Diisi dengan air laut. Oh, petak-petak tambah diisi dengan air laut. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa hari garam siap dipanen? Ya? 210 hari, betul kan? Pembuatan garam secara tepat, secara berurutan, menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat, dan menggunakan kalimat efektif. Silakan ditulis. Thank you.
Setelah 210 hari garam siap dipanen. Enam, garam dibawa ke pabrik untuk ditambahkan dan diirium. Anak-anak sekalian, itu tadi hasil tulisan dari Bibi yang sudah dibacakan di depan kelas. Apakah tulisan Bibi tadi sudah sesuai dengan proses-proses tahapan pembuatan garam, anak-anak? Iya. Sudah. Apakah ada yang lain? Iya. Ada apa tidak? Iya. Yang kelas apa? Ada apa tidak? Iya. Jadi tahapan-tahapan yang sudah dituliskan Bibi tadi sudah sesuai ya, anak-anak? Ya, silakan Bibi. Terima kasih sudah tepuk tangan. Satu sini, dan satu sebelah kanan ujungnya. Satunya ke dalam gelas yang masih kosong. Diamkan dalam waktu 10 menit. Amati setiap perubahan yang terjadi. Ya, diamati, nanti dicatat perubahannya di situ, dicatat Rizky. Apa yang terjadi di percobaan ini, dicatat ya. Sekarang diamati bersama-sama. Diamati apa yang terjadi pada benang itu. Diamati bersama-sama, hasilnya nanti dicatat oleh Bibi ya, ketua kelompoknya. Ini dicatat. Ya. Nah, anak-anak, setelah tadi sudah bekerja berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, saling bekerja sama, sekarang giliran anak-anak menyampaikan hasil dari LKPT yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing tadi. Siapa yang berani membacakan hasil kelompoknya, angkat tangan. Oh ya, Aza, silakan Aza. Yang lain, tolong dibedakan baik-baik ya. Nanti ditanggapi kalau ada yang kurang, ya. Kena panas matahari dan meninggalkan bukit garam. Itu tadi
hasil RKWD dari kelompok garam yang dibacakan oleh teman kita yang bernama Azhar. Apakah ada tanggapan anak-anak? Tidak. Apakah itu sama dengan hasil RKWD yang dikerjakan dengan kelompok yang lain? Sama. Oke, beri tepuk tangan buat Azhar. Nah, anak-anak, sekarang Pak Adi punya pertanyaan yang Pak Adi tampilkan di slide PowerPoint di depan ini. Anak-anak perhatikan pertanyaan berikut ini. Nah, waktu yang dibutuhkan seorang petani garam untuk mengisi satu petak tambak dengan air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? 110. Nah, ada yang tahu apa tangan? 110. 110 menit. 120. 120 menit. 110 menit. Nah. Nah, sekarang Pak Adi pegang suatu benda. Apa ini anak-anak? Jam. Nah, kita analisa bersama-sama. Jam, di dalam jam diri ini apa ada apa saja? Bibi? Ada angkanya. Terus ada apa saja? Ada jarumnya. Jarumnya ada berapa? Ada 3. Jarum apa saja yang paling panjang warnanya merah? Jarum. Yang panjang warna hitam? Jarum menit. Yang paling panjang anak-anak? Jarum jam. Jarum jam. Nah, anak-anak sekalian, di samping ada angka, ada jarumnya, juga ada titik-titik di samping angka ini. Di tepi ini ada titik-titiknya. Ada berapa titik-titiknya? 60. Ada 60. Pinter. Artinya dalam satu putaran jarum itu melewati 60 langkah. Jadi misalkan jarum detik yang berputar dalam satu putaran berarti sebanyak 60 detik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan Pak Adi pada slide berikut ini. Nah, sekali jarum detik berputar satu putaran namanya berapa? Kita speaking semuanya berdiri anak-anak.
bisa kering. Karena apa? Karena air yang ada di baju itu kena panas matahari, akhirnya mengurai. Nah, anak-anak siapa di sini yang di rumah sering membantu ibunya mencuci baju? Sebelum akhir-akhir kelas
pelajaran, mari kita mengerjakan soal evaluasi. Di sini Pak Adin punya lembar evaluasi, nanti dikerjakan secara individu dengan jujur, tidak boleh nyontek. Nah, lembar evaluasi ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengukur kemampuan kalian, apakah kalian benar-benar menguasai materi yang sudah Pak Adi ajarkan pada pagi hari ini, yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Lembar evaluasi ini berisi 10 butir soal. Nanti dikerjakan ya, Pak. Perubahan wujud yang selanjutnya, dan Pak Adi akhiri. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.